Tani, di tengah-tengah pacobang yang melanda desa Ponggok karena longsornya Gunung Karanguni mengakibatkan kesedihan yang luar biasa warga desa Ponggok, sebagian rumah mereka rusak dan harus direlokasi. Hadirin sekalian yang kami hormati, namun di tengah-tengah kesedihan tersebut tidak menyurutkan semangat warga untuk bangkit membangun harapan dari adanya anugerah objek wisata Gunung Semar. Hadirin yang kami hormati, dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, grup seni Rontek Nur Muda Budaya Desa Ponggok mengambil tema bangun wisata Gunung Semar. 5, 4, 3, 2, 1.